Hai, malam semua. Apa khabar? Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimah. Okeylah, Syed nak kongsi sikitlah. Selalunya Syed kalau bersahur, time bulan puasa ni sorang-sorang. Maklumlah hidup membujang, rumah pun sewa. Tapi hari ini saya diberi peluang untuk bersahur bersama dengan seorang penyampai radio. Siang tadi Syed dah calling-calling dia kata nak masak special sikit untuk Syed untuk sahur hari ini. Apa agaknya yang dimasak? Jom check it out. Assalamualaikum. Adik cantik mau beli roti ke? Kenapa kau tak mahu aku berbagi, Syed? Ay, bukan kau yang ajak. Kau dah kenapa? Lupa. Bi, turun. Alah. Assalamualaikum, Bi. Seperti yang awak janjikan, yeah. Awak nak... kononnya nak bagi surprise apa masakan satu untuk hari, sahur satu malam hari saya tebar ni roti canai ni untuk awak. Oh, yang special sangat tu roti canai. Oh, special roti canai lah. Tahun lepas saya masih ingat lagi ya, masa bulan Ramadan tahun lepas awak masih dalam pantang. Yes. Jadi bagaimana pula untuk sambutan bulan Ramadan tahun ini? This year saya excited sebab saya nak sama-sama puasa dengan family saya, nak berterawih sama-sama. Siapa yang selalu masak ni? Siapa yang suka masak? Mestilah saya. Awak pernah masak? Untuk isteri, dan untuk anaknya. Kadang-kadang masa saya mengandung, dia pantang dulu. Sekarang tak adalah. Dia dah tak pantang kan? Saya panggil dia baby. Baby. And saya panggil dia Yaya. Ira suka buat surprise lah kat dia. And most of the surprises jadi lah. Kan, Bi? Hey, selalu jadi. Awak terkejut kan? Terkejut sangat. Masa mengandungan saya itu macam I rasa I'm the happiest woman on earth lah kan. Macam I rasa dilayan seperti princess. Benda paling touching of course masa dia melahirkan Saif. So, saya rasa macam dialah hero. Oh. Selamat berpuasa. Waktu insap pun dah dekat. Yeah. Saya pun nak balik. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.